suasana sunyi yang berlangsung di seluruh tempat di Pulau Bali sejak pagi hari tadi mulai pukul 6 pagi. Sebelum berlangsung perayaan Hari Raya Nyepi, sejumlah prosesi sebelumnya terlebih dahulu sudah digelar, mulai dari prosesi melasti yang bermakna penyucian benda-benda sakral keagamaan, kemudian dilanjutkan dengan upacara Taur Kesanga yang bermakna membersihkan Buana Agung dan Buana Led atau alam semesta beserta isinya, serta upacara pengerupukan yang bermakna mengusir roh-roh jahat atau buta kala. Sementara pada hari ini selama 24 jam ke depan, suasana sunyi, suasana hening,